berbahaya. Dilarang mendekati di tempat rawan ombak datang. Dilarang membawa jeruk saat turun ke pantai. Sebentar lagi teman-teman, sedikit lagi kita mau sampai. Wah, seperti itu batu-batu karangnya teman-teman. Wah, kerek masih ngisor ternyata. Banyak orang teman-teman. Wah, dari sini terlihat. Oh, iko mas, watune iko. Wani rono. Dari sini ombaknya teman-teman. Langsung naik ke atas. Ke atas tebing gitu ya, ke atas tebing batu karang. Runa, ya. Lanjut. Tangganya nang kono malan je. Oh, maksudnya galak gini ya? Rono kok? Oh, ngono malah. Gede mas mbak ya. Mas, om ini apa nih? Om ini ya? Om ini sakit mas ya? Yeah. Aduh, mas, amin ya? Wih, wapi mas. Wah, seperti ini teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Bau wening mas banyune ya. Banyune ngisor iso bau wening. Wah, tapi cukup berbahaya teman-teman. Memang biasanya ada yang mandi di sini, tapi kalau saya rasa harus betul-betul kalian pikirkan matang-matang sebelum mandi di situ. Karena apa Mas Hadi? Ombaknya. Ketika ombak besar datang, kalau umpama kita nggak siap, wah terbawa arus teman-teman ke sana. Memang cukup menantang. Duh, seperti itu teman-teman. Bayur. Ombaknya bayur. Bayur gitu Mas. Ya. Coba kita ke sana. Ke sisi sana teman-teman. Seru ya mas ya. Was tapi. Oh, ini rawan longsor ya. Bekas longsor mungkin teman-teman. Kalau hujan rawan longsor ya. Wah, batu-batu besar seperti ini teman-teman. Wah, keren sekali. Subhanallah. Batu-batunya cukup besar gitu teman-teman. Banyak karang ya memang ya, ciri khas di sini. Begitu banyak karang dengan ombak yang cukup keras. Subhanallah, keren sekali. Kawannya aku mas? Daun, kawannya aku mas? Kok mana kok? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren sekali teman-teman dari sini. Ngedron dikit ya mas? Kok keren kita nih, ngedron dikit ini. Mani? Bismillah mas. Wih ombaknya mas ya banyune terlihat menggelegar ya ombaknya. Gak roh tuh om banter ombaknya. Iya bengi naik anu bahaya. Sore. Bahaya. Aduh duduk mas. Si iup si. Aduh. Iya. Iya kok gini ya. Mari nih si. Kolam renang buatannya ya itu berarti mas ya. Itu tadi teman-teman. Wah. Ah itu memang
jernih sekali ya kelihatan. Airnya cukup jernih. Tapi mending kalian pikirkan matang-matang, masak-masak, jangan mentah-mentah. Kalau mentah-mentah nanti nggak enak, teman-teman. Karena apa? Karena memang cukup berbahaya. Kalau sekarang jam 9 kan belum pasang, tapi ketika air pasang, mungkin ombaknya airnya bisa sampai di sini, teman-teman. Lebih tinggi lagi. Keren, 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 keren. Tapi gak lupa. Dari bawah kita mau balik ke tempat parkir tadi, kita di sini harus belok ke kanan. Kalau yang ini arah dari pintu masuk tadi yang turunan begitu terjal, yang di video kita sebelumnya, yang explore menuruni tangga menuju apa? Pantai Kebun Tumpang. Sekarang kita balik harus lewat sini, teman-teman. Berlawanan. Jadi pintu keluarnya itu belok ke kanan kalau dari bawah tadi. Sedangkan pintu masuknya tadi yang lurus dari bawah atas tadi keluarnya lewat sini, teman-teman. Pemandangannya juga masih tetap super keren, super mantep ya, Mas. Pohon-pohonnya juga cukup rindang, cukup adem, teman-teman, di sini. Kalau ada adem, Mas. Iya dah, cuman kalau ngajak anak kecil ini yang ekstra hati-hati. Karena apa? Ya yang pasti karena medannya seperti ini, terus naik turun tangga seperti ini, terus dengan medan di bawah tadi yang cukup berbahaya ya, kalau terutama buat kalian yang mau renang. Karena memang bisa Kedung Tumpang ini biasanya disebut dengan kolam renang alami juga, ada yang menyebutnya gitu, teman-teman. Karena memang ada kubangan dari karang tadi, ya Mas ya, kubangan ya, karang. Jadi biasanya ada sebagian pengunjung yang berani berenang, teman-teman. Ini kita ngos-ngosan karena loncat-loncat tadi Om Hadi di bawah sana, karena saking riangnya karena saking riangnya sampai loncat-loncat. Terus tak ingatkan, Mas, aja seneng-seneng, teman-teman. Alhamdulillah ya, kita mau sampai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kami selama ini, yang sudah subscribe, yang sudah like, share maupun komen.
tak lupa kita doakan semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, amin, dan rezeki yang barokah, amin, berkah, amin, buat keluarga, anak, amin, istri di rumah. Amin. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mabik, Mas.